Halo teman, apa kabar semua? Semoga sampean-sampean semua dalam keadaan baik. Nah, sebelum saya mereview garapan saya hari ini, saya mau mangan gedang saya, guys. Ini tadi nyolong gedang, nyolong pisang di tanah tetangga. Mangan gedang saya. Yu orang sudah itu kah? Ngampak itu gedang. Yurang itu sudah itu nguntal gedang lah. Kang kecek. Nah, jadi selesai pemotongan untuk lapisan luar, terus next untuk step selanjutnya pemrosesan rangkanya ya guys. Jadi di sini menggunakan kayu limbah ya, kayu seperti ini bekas palet, bisa kayu pokoknya tidak harus kayu keras ya. Jadi kayunya ini campur-campur seperti ini ya bentuknya, kurang lebih 2310, dan untuk lebar standar ya, untuk lebar 900. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, baru diproses kawan saya. Jadi bentuknya seperti ini ya, ini double, ini ya, bisa bawah bisa atas, dan untuk kunci pun diberi double juga. Dan di sini diberi double karena di sini nanti kemungkinan diberi slot kunci, karena slot kuncinya di sini sedikit sini ya, jadi diberi double. Nah, untuk pemasangan kami menggunakan staples ini macam. Nah, ini macam ya guys, karena ini kayunya bengkok-bengkok atau cekung atau cembung, jadi kami di sini memotongnya seperti ini ya. Jadi memotongnya ini juga mengurangi nanti hasilnya bengkok, jadi dipotong seperti ini ya, dipotong-potong, cari yang mana yang cembung, mana yang cekung, dicari dulu, lepas itu baru dipotong menyesuaikan tingkat kelurusannya ya. Hanya kayu, menggunakan kayu seperti ini, jadi nanti bisa hasilnya bisa mening atau manyus. Nah, seperti ini ya guys, ditembak-tembak pakai staples. Nah, ini seperti ini ya guys, seperti ini pun nanti masih dipakai karena ini disambung-sambung masih bisa seperti ini guys. Nah, nanti seperti ini ya, disambung-sambung staplesnya pakai ini seperti ini. Nah, ini pun sambungan. Jadi di tempat saya bekerja ini sangat efisien sekali memanfaatkan limbah kayu atau kayu yang tidak dipakai. Ini masih dipakai nanti guys, tidak dibuang guys. Nah, jadi sebelum dipotong parit atau garis lain sebelah sini, ini dilipat dulu seperti ini ya guys, dilipat dulu. Nah, ini contohnya sudah dilipat biar ini tepinya atau pinggirnya tidak terlihat. Nah, ini ya masih ada 5 mm seperti itu, dilipat dulu masuk biar tidak ini finishing tepinya, biar tidak merongos ya, biar tidak merongos guys. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini ya, dilipat dulu macam anduk guys. Oke, on. Jadi di sini baru proses pintu belakang ya, karena ini pintu depan, ada orderan pintu depan, jadi di satu kalikan untuk proses pintu depannya. Tunggu. Oke. Tarik sikit. Oke, tunggu lah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya guys. Dikunci, selepas ditutup plastik, dikunci biar tidak bocor untuk angin tepinya ya. Dan untuk opennya ditarik untuk proses pemanasan. Tunggu sekitar 1 menit atau 45 detik atau 1 menit lebih sedikit lah, karena ini panas sekali, jadi suhunya bisa mencapai 120. Nah, untuk yang di sana pun sudah keluar. Wih, orang narik guys.
Dan di sini sudah keluar, sudah selesai untuk prosesnya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya guys pintunya. Karena ini pintu bilik atau pintu kamar, jadi nanti bukan yang ini ya. Jadi nanti yang saya videokan atau saya untuk project video kali ini membikin pintu triplek ya, atau pintu belakang. Dan untuk yang sebelah sini sudah lunak, jadi sudah saatnya diklaim. Tarik. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan ini sudah masuk proses untuk laminate cover bagian luar ya guys. Jadi covernya untuk bagian luar sedang diproses untuk laminate plastik PVC. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi kami di sini tidak menggunakan HPL, jadi menggunakan plastik takosit PVC. Sudah dipotong-potong. Nah ini selesai di lem dan tahap berikutnya di lem atau di jack. Jadi hari ini ada dapat 2 jack. Sekitaran 24 pintu. Sekitaran 24 pintu. Yang sebelah sana sekitaran ada 17 pintu. Karena tadi sangat buru-buru mengejar waktu, waktunya sudah mau balik. Sudah pukul berapa ini? Pukul 11 kah? Jadi tidak sempat mengambil video untuk tahap pengeleman. Langsung saja dipres 3 dongkrak dengan kekuatan 1 tan ya. Jadi ada 3 dongkrak, ada 3 tan. Lantamkan babai. Lantakkan babai. Nah, jadi didongkrak seperti ini ya biar rapat, dan ini didiamkan di sini sekitaran 1 hari. Nah, karena ini hari Minggu, mungkin dibongkar besok Senin atau Senin sore ya. Jadi sekitaran 1 hari lebih, 24 jam lebih. Nanti kurang lebih seperti ini ya, guys. Biasa kami memproses pintu. Jadi 1 hari ini dapat
40 pintu dapat, karena ini stoknya hanya 38 atau kurang dari 40 pintu, jadi diklaim saja. Rencana mau diangkat Selasa, kalau tidak Sabtu sore ini. Ini masih ada potong lagi nanti guys. Kurang lebih seperti ini, jadi hemat waktu, hemat bahan, hemat biaya, hemat semuanya ini ya. Untuk produksinya pun cepat juga, mungkin teman-teman bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman membuat pintu triplek, pintu simple, kurang lebih seperti ini ya nanti. Yowes guys, ngono wae video dari saya, mungkin menginspirasi atau menghibur. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe gratis. Ditekan saja tombol subscribe-nya di sebelah sini. Yang suka video saya boleh like, yang gak suka dislike. Jika bermanfaat boleh bagi kalian, share sampai ke luar negeri. Berjumpa lagi di video saya selanjutnya. See you, goodbye.